الشَيْطَان الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم وَلَقَدْ جَاءَ Sadaqallahul Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim menjawab, salam atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Surah Hud ayat 69 menceritakan tentang utusan Allah Subhanahu wa taala yakni para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyerupai manusia. Lalu dengan akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkenal, sangat terkenal salah satu akhlak Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim tidak akan pernah membiarkan tamunya begitu saja. Nabi Ibrahim menghidangkan makanan yang terlezat, Nabi Ibrahim bahkan dalam riwayat disebutkan tidak akan pernah mau makan sendirian tanpa mencari teman makan terlebih dahulu. Begitulah akhlak orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat julukan Khalilullah atau kekasihnya Allah. Kenapa? Salah satu di antaranya karena Nabi Ibrahim alaihissalam sungguh memuliakan tamunya dan juga senang memberi makan terhadap orang-orang yang ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam maka dari itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita akan berbicara tentang bagaimana kita memuliakan tamu bersilaturrahim dengan orang lain berukhuwah islamiah dengan orang lain dengan cara salah satunya memuliakan tamu dalam tema muliakan tamu kesusahan hilang rezeki datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa 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 wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli so ala sayyidina Muhammad. Ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah jamaah. Dan senang sekali seperti biasa pagi hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dengan guru-guru yang sangat kita cintai. Masya Allah ada Ustadz Ahmad Ridwan. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Sayang. Masya Allah ada Habib kita Habib Usman bin Yahya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masya Allah. sehat selalu Habib, masya Allah. Dan juga Ustadz Syam Siap. Tadi Siap. udah ngaji bareng. Udah ngaji bareng, masya Allah. Senang sekali ya jamaah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi bersilaturahim lagi karena kan kita sama-sama tahu jamaah bahwa Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk bersilaturahim. Bentuk silaturahim beda-beda, beragam-beragam. Salah satunya adalah bertamu. Ini yang akan kita bahas nih. Ternyata bertamu itu juga menghilangkan kesusahan kita dan mendatangkan rezeki juga bagi kita. Kita bahas semuanya pagi hari ini sesuai tema kita yaitu muliakan tamu, kesusahan hilang, rezeki datang. Masya Allah. Langsung aja yuk kita mulai pelajaran kita nih. Sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat mengenai tipe orang bertamu. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Yuk, masuk.